kaum selera. So sekarang waktu rehat mereka. So jom kita interview mereka macam mana. Mereka beli kat kantin ke? Mereka bawa daripada rumah ke? So macam mana dengan peralatan dan macam mana mereka basuh tangan? Jom. Hai, ya, okay. Saya bawa sendiri. Selepas makan saya bawa sendiri. Okay, bagus Hakim. Aisyah, Aisyah makan apa tu? Makan mie. Oh, makan mie. Aisyah pakai tangan ke pakai sudu? Mana sudu? Angkat sikit. Okey, Aisyah bawa sendiri ke? Bawa sendiri. Okey. Selamat menjamu selera, Aisyah. Hai, siapa nama awak ni? Saya Tamidi. Okey, Tamidi makan nasi tadi basuh tangan ke belum? Oh, dah basuh tangan eh. Basuh tangan dekat mana? Sinki. Oh, dekat sinki. Lepas ni sampah kat mana? Buat dalam sampah saya. Oh, awak bawa balik sampah ya? Hebat. Oh, satu tangan. Mana ada satu tangan. Okey, awak buang sampah dekat mana? Plastik. Okey, tunjuk sikit plastik tu. Okey, selamat menjamu selera Balkis. Okey, kita ada seorang lagi. Hai, siapa nama awak? Afan. Afan makin putih je tengok, 4 bulan tak jumpa. Afan minum air tu bawa ke beli? Oh, beli. Beli dekat mana? Dekat kantin. So, mesti ikut SOP kan? Dia bawa sudu tak? Ada, bagus. Selamat menjamu selera. Okey, hai. Hai, okey. Siapa nama ni? Intan. So, Intan beli ke macam mana? Oh, Intan pun dapat RMP eh. Okey, Intan bawa apa tu? Bawa sudu sendiri. Mana sudu tu? Cantiknya sudu. Okey, selamat menjamu selera Intan. Okey, siapa nama ni? Okey, cikgu buat apa ni? Basuh tangan. Okey, so dah makan? Dah siap makan dah? Okey, so bila dah basuh tangan, okey, kat mana sabun? Okey, kat situ sabun. Alright. Okey, kemudian kita basuh tangan. So, jangan lupa ya, semua ikut SOP dan beratur. Macam mana dah beratur. Okey, hai semua. Okey. Okey, so begitulah mereka pada hari kedua. Hari kedua. Sekolah semula untuk tahun 5 dan tahun 6. So kita saksikan mereka, alhamdulillah mereka menjaga SOP, menjaga jarak, membawa peralatan, sudu dan membawa plastik sampah mereka sendiri untuk lebih lebih efektif lah. Dan mereka yang mana tak bawa sudu, mereka boleh basuh tangan dekat sink yang telah disediakan. Jadi selamat bersekolah semula. Tahun 1, 2, 3 dan 4 pada minggu hadapan. So, jangan lupa like, view and comment and subscribe to CK. Bye! Assalamualaikum semua daripada SK Gombalai.